PDW guys. Namanya PDW tuh, ada PDW. Tuh lihat tuh merah-merah men. Oh lu lihat guys. Lu lihat red zone. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel CDZ dan selamat datang juga di updatean season Arena Breakout, bro ya. Belum update tapi gue bisa spill bocorannya nih, bro ya. Ini kalian bisa lihat ya, di sini itu ada lobby terbaru tampilan nih, bro. Dan ini ada juga senjata-senjata terbaru. Salah satunya ada CPW, ada MP5K dan SG550. Nih bisa kita lihat di sini. Nah, emailnya kan. G3, oke. Sama ada G3, guys. Ya, ini air-airnya. Tapi menurut gue yang menarik tuh CPW sama yang MP5K ya. MP5K apakah itu kakaknya MP5, guys? Wah, ini player dum-dum pencinta kaki pasti suka sekali ya. Dan ini CPW juga ini pakai peluru P90 sama R57 ya. Pakai peluru kaki R37. Nah, pakai SS190/98 itu sakit banget, guys ya. Itu salah satu senjata favorit gue ya, P90 sama R57, guys ya. Soalnya ya dia pakai peluru yang lu tahu itu sakit, bro. Apalagi ini CPW nih, kelihatannya tuh kayak apa ya? MP7 ya, semacam itu. Ini pasti SMG dengan fire rate kenceng nih, guys. Kalau lebih kenceng dari P90, fix meta nih CPW nih, guys. Asli, bro. Ya. PDW. PDW, guys. Namanya PDW tuh, ada PDW. CPW kan? Wah, ini PDW mengingatkan gua pada CODM, guys ya. Sebagai legend dari PDW Indo. Gokil banget, guys. Tapi ini kan CPW ya. Ya udahlah, bro, cuekin aja karena gua lebih penasaran lagi sama mode terbarunya, yaitu Northridge Royal, guys. Ini tuh udah kayak PUBG banget, udah kayak Free Fire banget ya, semacam itu, bro ya. Lu tahu sendiri, ini Arena Breakout ngeluarin mode Battle Royale yang dimana itu ada kayak semacam safe zone ya, red zone gitu ya. Ya pokoknya zonanya tuh semakin mengecil gitu, dan kita nggak bisa keluar dari zona. Kalau keluar dari zona, kita akan perlahan kaget, kita akan perlahan mati, guys ya. Akan dikuras darah kita ya. Lu tahu sendiri kan, seperti Battle Royale pada umumnya, berarti menjadi last man standing nih tujuannya ya. Dan ini di Northridge ya, cocoknya di Northridge atau di map tambang, guys ya. Asli, yaudah yuk, gue pengen coba lah nih, kita review kali ya. Gaskin gak sih, guys? Gaskin gak sih? Northridge Royal ini kita masuk 19.000, dan pastinya kita nggak bawa apa-apa ke dalam, dan kita bakal ngelut dan ngelut ya. Sebenarnya ini pernah ada mode Battle Royalnya di bulan-bulan sebelumnya ya, ada eventnya, cuman nggak ada zona-zonanya ya. Nah, ini bener-bener ada zona-zonanya, guys. Gokil banget gak sih? Wah, kita harus winner-winner chicken dinner, oke? Okay? Let's go, cuy. Kita start. Oke, okay, guys, let's go. Kita ambil kotak-kotaknya. Di sini pasti ada lootingan yang sangat berharga. Yang bener. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya, nanti kita harus cari senjata-senjata dari kotak-kotak ini, guys. Oke. Okay? Oke. Okay. Dari tempat-tempat. Nah, ada M16 seperti rumah-rumah. Ntar pasti ada box-box, guys ya. Ini apa nih? Ini apa nih, guys? Kamu perlu kunci peti isolasi untuk membuka persediaan. Oke, oke, let's go. Kita lanjutkan perjalanan, teman-teman. M16. Oh, tadi ada kunci kan ya? Aku dapat kunci kan? Let's go, teman-teman. Oke. Okay. Northridge Royal. Bro, udah habis ini gue pengen nyobain zona yang bikin sakit ini, guys, tuh. Tuh. Lama-lama dia mengecil kan? Seiring berjalannya waktu, coy. Lama-lama dia akan mengecil. Dan ini tuh playernya tuh sedikit ya. Kenapa sedikit banget ya, guys? Gak tahu. Ini peti senjata dikunci. Oke. Okay. Nah, kuncinya tadi untuk buka ini ya, guys. Apakah ada barang yang bagus? Vector. Not bad, not bad. Vector kasih ini mantap gak? Kali 4. Kita pakai ransel kemah saja. Oke.
Nah, gitu cakep guys. Oke. Okay. Tembakan. Ntar lootin dulu di sini, teman-teman. Nggak ada armor ini bahaya sekali kawan-kawan sekalian ya. Kita memerlukan armor, coy. Oke, nama painkiller. Langsung ke Northridge aja kali ya. Ke Northridge Hotel. Oke, tuh. Udah kelihatan tuh. Ada zonanya, guys. Dilingkarin ya. Terlama-lama mengecil pastinya. Yang bener. Sudah dilingkari. Oke, tetap ada militan ya guys tuh. Tetap ada militan, kalian dengar ya? Ntar gue butuh ini sih guys. Butuh healing sama armor. Dimana ya gue bisa menemukan armor? Oke. Rasi udah ketemu. Itu player sih. Itu player, teman-teman. Yang bener. Apakah dia punya armor? Oh iya, ada dog tag-nya player, guys. Player. Sebentar. Tunggu sebentar. Kita ambil supply-supply-nya. Ya. Persediaan. Oke. Dia pakai pelurunya sama. Aku memerlukan peluru dia untuk vektorku, guys. Paham lah ya kalian ya. Mati kau. Let's go, teman-teman. BTW ini gue main pakai HP lagi. Oh, begitu. Karena kalau kita lagi review gini, misalnya di HP Android, guys, ya. Berbahaya. Oke. What the dog doing? Cuk, apa itu ada notif? IM3. Astagfirullahaladzim, notifnya, guys. Sebentar, teman-teman. Yang barusan itu militan-militan ya. Jadi kita harus jadi last man standing, guys. Ingat, last man standing, oke? Okay? Si peluru dulu bentar. Isi pelor. Karena game ini sangatlah realistis ya, guys ya. Oke, healing tipis. Kita perang di sini aja nih. Ini di bawah nih, perang nih mereka. Oh my god. Dia mati, guys. Oh, mati kau, Dek. Bahaya banget ya. Kok nggak ada armor? Waduh. Oke. Okay. Berbahaya, guys. Ada granat kejut. Ah, ada peluru. Main men buat isi peluru. Ini ada helm. Gua udah pakai helm sih. Sebentar ya, kita isi peluru lagi, guys. Tuh, guys, lihat ya, mengecil ya. Dan ada airdrop di sana. Oh, kita ke airdrop aja ya. Airdrop aja yuk, guys. Airdrop aja yuk. Karena kita penasaran gak sih pastinya. Sama isi airdrop juga. Pasti lootingannya lebih bagus daripada yang di sini. Kita cuekin aja ya mereka ya. Kita perangin lagi nanti kalau senjata kita udah mantap, guys. Wah. Udah yang menghalangi kita di sini. Cabut dulu guys. Tuh lihat tuh merah-merah men. Si merah-merah begitu, kawan. Oh, tapi jauh banget sih. Tapi gue sangat butuh airdropnya. Okay. Ini gambarannya sih. Tapi yang gue kurang suka, kenapa playernya tuh dikit banget. Gitu loh. Ya.
tadi kayak awal masuk tuh kelihatan tuh berapa player yang masuk gitu guys. Nah, gue pengennya tuh kayak gimana ya, layaknya battle royale di game-game battle royale umumnya ada 50 sampai 100 orang gitu. Ngeri nggak sih kalau gitu kan? Seru. Dan kita ini langsung spawn, gak kayak turun langsung di dari pesawat gitu, teman-teman. Airdropnya sudah terlihat, teman-teman. Airdrop sudah terlihat. Hehe. Gue penasaran sama isinya. Dan gue juga penasaran sama rasa damage dari red zone itu. Oke. Okay? Woi, gue penasaran, guys. Harusnya semakin lama bakal semakin mengecil ya kan. Dan gak ada armor loh. Apakah emang gak ada armor ya, guys? Oh, RPK. Wow. This is so good, man. Kita copot lah ya scope-nya. Dan yang gue penasaran, apakah lootingannya akan ke bawah, guys, nanti. Let's see ya. Oke. Okay. Nah, gira lebih mantep ini, guys, kalau begini. Nah, pelurnya BP, coy. Ah, cakep. Minum. Isi dulu deh. Lu isi peluru ini dulu, guys. Kita pelurunya vektor. Nggak kata gue mau tamati mulu, guys. Kocak memang. Nggak jelas memang sih. Oh, lu lihat, guys. Lu lihat red zone. Jadi kuning menguning gitu, teman-teman. Oh, aduh. Waduh. Waduh. Sangat berbahaya, guys. Kita kesana dulu. Ada airdrop lagi tuh. Baru sampai. Airdrop. Gue mau cek airdrop dulu, baru kita tes rasanya gimana sih damage dari si red zone ini, guys. Mau buka airdrop sebanyak mungkin nih. Painkiller, takut ada yang HBD kan, bahaya, guys. Dikejar cepet banget ya. Zona cepet banget, guys. Apakah zona ini akan menyakitkan, guys? Gak tahu. Ada tembak-tembakan dari arah hotel tadi. Apa musuh pada di hotel ya? Na. Bergeser, mau naik batu sini. Nah, kita supaya bisa melihat pemandangan yang ajib banget dah. Nah, terus kita tunggu zonanya akan mengecil di mana nih. Setiap berapa menit sih mengecil? Dia masih diam. Oke, zona mulai menyusut lagi. Oke, zona berjalan, guys. Zona mulai berjalan. Ntar cek airdrop lagi deh. Tadi kan kita mau cek airdrop. Armor dong. T6 RPK lagi, guys. Apakah ini sniper, guys? M4, coy. Gelo. Bagus. Banyak peluru-peluruan. Oke. Ternyata lootingannya bagus kok, guys. Lu
settingannya bagus kok. Jadi empor begini. Yuk kita rasain. Wah. Oke. Apakah dia sampai patah gitu guys? Gua enggak tahu nih. Tapi gue gak tahu sih kenapa Arena Breakout developernya mengeluarkan ide Battle Royale seperti ini. Soalnya ini kayak melenceng gak sih dari kata realistis. Ya tapi ya gak tahu ya, mungkin coba-coba dulu. Coba ya. Ini kalau gue sampai tipis banget, apa yang akan terjadi guys? Apakah gue langsung mati? Coba ya, gue coba. Langsung mati kah gue? Oh, langsung mati, gue kira bakal kayak patah dulu. Langsung gitu kan. Atau badannya merah dulu. What the dog do? Tapi ini langsung mati. Oke. Dan gue udah pernah lihat juga misalnya lu walaupun kayak sampai chicken dinner nomor 1 dan langsung aja gitu. Enggak ada animasi. Coba kalau misalnya dibikin Battle Royale, animasi extraction itu menurut gue ada diadain deh. Enggak hanya ada di Battle Royale aja, tapi di mode-mode biasanya kita main gitu. Kayak misalnya kita nih armornya ekstra kanal, adain animasi kayak pakai kapal gitu ya. Semoga didengarkan guys ya. Adain animasi misalnya kita di port ekstrak naik heli kayak Warzone ya kan, naik heli. Nah, jangan langsung kayak ke lobby gitu loh. Menurut gua sih gitu guys. Menurut gue lebih oke lu keluarin animasi extraction gitu. Oke, mantep ya, kita sudah mereview guys mode Battle Royale-nya ini ya. Ya menurut gue harus ada yang ditambah-tambahin ya, dan ramein sih kalau bisa. Ramein bener-bener di game itu, dibuat rame itu guys ya. Oke, mungkin next time gue bakal review senjata-senjata terbarunya guys ya. Mungkin ya, tapi yap, kayaknya segitu dulu lah. Kita review Battle Royale dulu. Makasih banget ya Mabro udah menonton. Jangan lupa buat kalian yang mainin Arena Breakout atau game lainnya, langsung aja top up di website 2odzilster.com. Atau kalian yang lagi cari akun game Sultan, langsung aja follow Instagram at kita juga detikin. Oke, kita bisa joki juga. Dan gue juga lagi suka live stream Mabar VIP setiap malamnya Mabro, jangan ketinggalan. Yap, see you Mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.